malam bosku, apa kabar? Tentunya semakin sehat dan luar biasa. Pada malam hari ini saya ketemu lagi nih dengan leader Tabanan Bali, yaitu Pak Tutringin, yang akan menceritakan tentang testimoni produk GCI. Oke, untuk itu saya serahkan kepada Pak Tutringin untuk memberikan testimoni produk dari konsumen. Silakan Pak Tut. Baik, terima kasih Pak Cio atas waktu yang diberikan. Jadi dalam hal ini saya memberikan testimoni tentang penyakit asma, di mana penyakit asma ini sangat mengganggu sekali. Kebetulan saya ini ada testimoni yang ada di Desa Mundah. Beliaunya dulu pada saat ketemu itu sangat sangat menderita sekali. Tapi setelah saya kasih tahu bahwa dengan godon teripang dan propolis bisa membantu untuk mengatasi perubahan daripada asma itu. Okay. Nah sehingga setelah saya mencoba, beliau mau mencoba, di awal saya melakukan tetes hidung, dengan melakukan gurah hidung, saya lakukan itu dua kali, kemudian beliaunya itu mengkonsumsi produknya, yaitu godon teripang dan propolis. Jadi hasilnya sangat luar biasa. Dari awalnya beliau tuh biasanya jalan nggak bisa dia, dia pakai tongkat. Tapi setelah mengkonsumsi produk godon teripang dan propolis nanotek itu sangat luar biasa. Sekarang beliau nggak pakai tongkat lagi dan berjalan seperti biasa lagi. Ya itu kesuksesan dari orang tua yang ada di Mundah. Masih ada lagi Pak? Kemudian ada yang di apa namanya yang di desa, di Bonian. Nah beliau ini kan kalau dilihat dari segi usia sih sudah mencapai sekitar 80-an. Nah beliau ini dulunya mengidap apa namanya penyakit yang boleh dibilang asam urat ya, asam urat tinggi, kemudian mahasiswa kronis itu sangat luar biasa sekali. Beliaunya percaya dengan produk godon teripang dan propolis nanotek. Jadi beliau itu peduli dengan kesehatannya sendiri dan beliau merasakan manfaat daripada produk ini sangat luar biasa. Makanya beliau itu selalu mengkonsumsi produk dari GCI ini. Itu habis beli lagi. Nah itu saya sebagai apa penginformasi, saya selalu melayani. Ya, jadi hasilnya sangat luar biasa dan beliau itu sangat-sangat berterima kasih atas informasi yang saya berikan. Terima kasih. Nah, kebetulan juga kalau nggak salah pada saat itu waktu di training beberapa bulan yang lalu, saya ketemu sama seorang laki-laki usianya kurang lebih 70 tahun, yang rambutnya sudah putih semua ya. Itu Pak siapa Pak namanya? Itu namanya Pak Made Cipto. Ya, kalau Pak Made Cipto itu luar biasa lagi, dia tuh mengkonsumsi Golden Ripang. Awalnya memang tidak percaya gitu, tapi setelah dia mencoba, karena awalnya memang pernah mengkonsumsi yang produk-produk herba yang lain juga. Nah, cuman pada saat itu beliau belum pernah saya ceritakan seperti apa manfaat produk itu. Nah, sehingga saya kasih tahu setelah mencoba produk itu, nah akhirnya beliau merasakan manfaat daripada produk itu. Pada umurnya sudah sekitar 70 tahun lebih dia. Jadi setelah mengkonsumsi Golden Tripang yang dulunya staminanya agak loyo, nah itu bisa stabil kembali. Bisa stabil. Iya, yang dia cerita ke saya, Pak, ini usia saya 70 tahun. Setelah konsumsi Golden Tripang beberapa hari, terus katanya burungnya kembali hidup, gitu ya. Itu kan umurnya sudah 72 tahun ya. Gitu. Bisa untuk membantu itu. Terima kasih Pak Ringin atas waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi banyak orang dan terususnya untuk member GCI di seluruh Indonesia. Buat video testimoni yang terbaik agar bisa bermanfaat bagi banyak orang. Salam luar biasa. Siapa?